Oke, balik lagi di channel gue ya. Jadi kali ini gue bakal unboxing lagi sebuah barang. Jadi kan sekarang ini lagi pandemi ini kan, jadi kuliah online, kerja online. Jadi mau gak mau kita melakukan kegiatan itu di rumah gitu kan. Terus biasanya kalau kuliah meeting Zoom, kerja pun meeting Zoom juga. Terus yang hal yang paling utama kan pasti kita butuh kamera ya. Tentu pasti biar on cam gitu mukanya. Pasti kayak butuh tripod gitu ya, lah tripod. Nah, jadi kali ini gue bakal unboxing tripod mini gitu buat handphone sih, bukan buat kamera, buat handphone. Jadi kan kebanyakan orang juga kan pasti buat meeting Zoom-nya atau Google Meet-nya itu pakai HP gitu ya. Jadi di sini gue beli alatnya itu, langsung aja kita unboxing. Oke, ini alatnya udah ada ini ya. Jadi ini kayak sejenis tripod, cuman bentuknya itu cuman kayak stand lurus gitu. Ya, daripada penasaran langsung kita buka aja ya. Namanya tuh mikrofon stand ya. Jadi kayak sebenarnya ini buat mikrofon bisa. Terus kalau buat HP pun sudah bisa juga. Nah, ini buat HP-nya nih. Kita taruh dulu. Ini stand-nya, tripod-nya. Ini buat dudukannya. Oke, ini buat mic kalau kalian pakai mic. Oke, langsung aja kita pasang. Oh, ini keren cuy, banget. Berat gitu nih, kayak dalamnya kayak dikasih besi gitu sih ya. Cuman bahan luarnya tetap plastik gitu. Kayak kita pasang aja. BTW ini harganya Rp35.000. Murah lah ya. Oh, ini dipasangnya ini. Maksimal 30 cm kayak penggaris gitu. Ya paling bagus sih emang buat di meja atau di jadi ya meja sih ya. Jadi kayak misalnya gini. Ini kan sebenarnya aslinya buat mic itu tadi yang gue bilang tadi kan. Cuma bisa kita akalin buat stand handphone gitu lagi di tempat ini. Oke, kita coba HP-nya.
kita coba lah. Pasang. Ada PR-nya. Oke. Mantap. Saya pasang. Ini. Oke. Oke, jadi kesimpulannya barang ini murah. Ya dan harganya juga, bahannya juga ya pasti plastik ya kan. Pasti terus di sini mungkin kurangnya rada goyang. Tuh. Ya, itu deh. Oke sih buat ini meeting Zoom ini ya kan, ini di sini kita duduk di sini. Oke, keren. Ya bolehlah pakai ini. Gua rekomendin ya. Oke sih. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Kalau kalian suka ya boleh lah di like di bawah ya. Yang belum subscribe boleh subscribe juga ya kan. Susah cari subscriber ini. sampai jumpa di video.